Disaksikan pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari memusnahkan puluhan ribu kosmetik dan obat ilegal yang merupakan hasil penindakan sejak tahun 2019 hingga tahun 2021. Kosmetik dan obat ilegal ini tidak memiliki izin kedaluwarsa serta mengandung zat berbahaya bagi kesehatan. Seluruh barang bukti ini bernilai Rp654 juta. Kosmetik dan obat tradisional ilegal, hasil operasi penindakan dan pengawasan. Operasi penindakan tahun 2019 sampai 2021, operasi pengawasan tahun 2020 dan 2021, ya tahun 2021 dan 2022 sampai dengan periode Juli. Nah, ini sebenarnya kita ingin melalui seremoni ini mengirim sinyal, mengirim pesan satu kepada